Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi Kampus Politeknik Akbara Surakarta karena memiliki program studi tentang kebencanaan. Hal tersebut disampaikannya usai memberikan kuliah kebencanaan pada mahasiswa Politeknik Akbara Surakarta pada Kamis 14 Juli. Mereka juga kita bisa dorong untuk punya program Merdeka Belajar, sehingga ilmu formal yang diperoleh di sini prakteknya bisa ke lapangan. Dan itu mulai dari mitigasi, sosialisasi, tanggap darurat, pasca bencana, mereka bisa lakukan semua. Karena apa yang menjadi kerinduan kita selama ini, pemerintah membangun relawan-relawan dimanapun, pemilihnya tidak mudah, kita mesti melatih dan seterusnya, dan hari ini ada sekolahnya secara formal, itu hebat. Gubernur berharap para mahasiswa dapat menjadi agen-agen untuk menyosialisasikan tanggap bencana. Sedangkan terkait penanganan banjir di Pati, Gubernur mengatakan telah mengirimkan tim. Sudah sekarang sudah ada di lapangan, PUPR sudah turun, BBWS sampai tak turun, hari ini kami koordinasi, Pak Bupati, BBBD juga sudah respon, PMU sudah turun juga di sana, maka yang penting tolong orangnya, tapi segera yang jebol diperbaiki. Ya.